Halo guys, kembali lagi bersama gue di AmanJR08. Di video kali ini gue akan mereaction seperti biasanya lagi. Dan gue mau ngasih tahu bahwa besok gue akan streaming pada pukul jam 9 malam. Jangan lupa ditonton dan diamatin terus. Enaknya besok gue harus streaming itu ngapain aja. Nah, dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Let's go. When guru lu lihat yang gak dihargai oleh murid, gimana nih? We keep this love in a photograph. We make these memories. Tetap semangat guruku, jangan kasih kendor. Itu memang murid-murid dajjal itu. Gimana gak dajjal coba? Waktu guru nerangin malah ditinggal tidur. Gila sih. Ini sekolah di mana ini? Kenapa kok gurunya nggak dihargai? Kasihan loh, padahal kita sekolah kan pakai uang kan. Nah, itu kenapa kok nggak dimanfaatin dengan baik gitu loh. Kasihan orang tua lu. Udah ngebiayain mahal-mahal ya kan, tapi malah lu nggak dapat apa-apa. Tapi benar juga sih, kalau udah matematika gini, mending kita tinggal tidur atau main atau gimana lah, yang penting asik ya kan. Kenapa nih bang? Wei. Kata temennya pasrah banget anjir. Kenapa tuh temennya kok nggak nutupin balik gitu loh? Kenapa kok pintunya nggak ditutup? Maksudnya kok gimana ya? Bingung gue mau jelasinnya gimana. Gak tau lagi berak ya kan? Enak-enakan berak malah dibuka bikin video macam gini. Memang temen dajjal memang. Disiplin itu ketika kamu bisa menjelaskan ke otakmu setiap hari bahwa kamu perlu menunda kesenangan saat ini demi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Betul itu. Meskipun sekarang kita nggak bisa bersenang-senang ya kan, suatu saat kita akan ada masanya, ada fasenya di saat kita itu akan dikasih kesenangan. Malah lebih senang daripada waktu kamu menunda kesenanganmu saat itu gitu. Jadi ayo kita bekerja keras bersama-sama ya kan. Fotografer emang suka ngefotoin. Oke. Terus kenapa? Tapi sebenarnya kita juga mau difotoin. Bener juga. Gimana ya? Memang kita sebagai fotografer itu suka motoin orang-orang, tapi dibalik itu kita juga ingin difotoin sebagus yang kita minta gitu loh. Jadi ada feedbacknya lah. Kita sebagai fotografer juga ingin ngerasain di foto yang dengan hasil yang sangat bagus itu, pengen sebenarnya. Cuma ya gimana lagi, itu kan sudah menjadi pekerjaan kita menjadi fotografer. Terimalah. Sabar ya bang. Kita usahakan semuanya atas nama sendiri. Kita kasih bambang. Lu punya harta, lu punya kuasa. Aku tidak memaksamu untuk mencintaiku karena aku tahu masa lalumu lebih baik daripada aku. Kenapa itu? Benar juga sih, karena masa lalu ya udahlah, biarlah berlalu, janganlah kau ungkit-ungkit lah bro. Ini tuh masa lalu, namanya masa lalu itu adalah masa yang sudah kita lewati, jadi nggak usah diungkit-ungkit lah. Kita buka lembaran baru untuk menata masa depan yang baru gitu.
sakit banget, Mbak. No damage sih kalau ada cewek udah imut pakai pakaian sekolah Jepang itu, peh. The counter, coy. Sangat-sangat wow gitu loh. Reaksi orang Jepang bahasa Jawa. Cinta pojoku dewe, hehe, haha. Ora duwe bojone piye? Cinta bojone wow. Gak bahaya tambah. Kok bisa merebut milik orang itu, gimana itu konsepnya itu? Ini siapa ini yang ngajarin ini? Sesat banget ini. Mobil impian kita, guys. Jangan lupa bekerja keras, ya kan? Kalau kalian ingin mobil seperti ini, ya bekerja keras lah, bro. Janganlah tidur-tiduran di rumah scroll TikTok. Itu bisa sih, tapi dalam mimpi, ya kan? Sedang menari, bapaknya ngapa sedang menari? Kita dukung terus bapaknya, karena bapaknya masih mau bekerja dengan apa adanya gitu loh. Gak usah terlalu gimana ya, gak usah terlalu minder kalau punya bapak seperti ini. Malah dia berani untuk berkarya atau berani menampilkan diri daripada orang-orang pengecut yang cuma berani bilang di belakang dan yang berani cuma mengejek doang. Itu orang-orang pengecut, guys. Jadi gak usah takut kalau punya bapak seperti ini, oke? Wake up in the morning, brush my teeth before I see my crew. Gak, rumahnya di mana, Mbak? Saya mau silaturahmi ke sana. Boleh nggak? Boleh nggak? Ini boleh silaturahmi ke sana nggak ini? Kalau boleh kita gas ini, ya kan? Kenapa cari cowok harus yang ganteng? Karena bisa ketemu cowok jelek itu gak enak. Hah? Kenapa cari cewek harus cantik? Karena royal bercewek jeleknya enak. Betul. Kita kasih counter, teman-teman. Ya kan? Cewek bilang begitu, kita kasih pam. Wih. Gimana nih, wih? Kok cewek semua, cewek? OTW sekolah lagi, oke. Kalau teman-teman gue seperti ini sih masih, gue masuk sekolah tiap hari, gila. Berhubung teman-teman gue nggak ada yang seperti itu ya, gimana lagi? Pemberani, semua berawal dari keberanian berkenalan. Tapi pernah nggak sih kebanyakan? Gimana? Punya kawan yang suka mintain IG cewek di jalan. Gila sih. Respect abangku. Mentalmu sangat keras, bro. Jangan lupa kasih join ke sini, ya kan? DM. Kasih aja berkadang benerin CV. Kenapa ini? Kalau dapatnya sekolah-sekolah mungkin bukan dari CV-nya, tapi pengalaman mbaknya itu yang sangat bagus, banyak gitu. Jadi ya, gak heran kalau dapat nilai 91% gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tulis di kolom komentar gue besok harus live streaming apa, ya kan? Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you the next time video. Dadah!